Halo guys, balik lagi di channel saya yang baru di channel tercinta kalian ini. Jadi di video ini kita akan main Minecraft Camps Alive lagi ya. Kita akan melanjutkan Minecraft Camps Alive lagi. Jadi di video kali ini kita akan rencana di Camps Alive ini kita akan membuat greenhouse ya guys ya. Greenhouse membuat yang tanaman-tanaman untuk di persaljuan atau nanti saya tunjukin gambarnya. Nah itu gambarnya. Jadi bagi yang menunaikan ibadah puasa, semangat ya, jangan sampai batal bos ya. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Dan yang gak puasa jangan dipanas-panasin yang puasa ya, apalagi dengan gambar TS. Oke. Langsung saja kita akan membuat greenhouse ini. Pastinya kita memerlukan kaca. Jadi sebelum menemukan kaca, ada baiknya kalian dukung saya dengan like, subscribe, comment, and share aktifkan loncengnya dan dukung channel 1000 subscriber. Bentar lagi 300 ya. Kalau kalian mau masuk Discord, link di description. Oke. Jadi kita akan ngumpulin kaca dan bentar dulu kita mau makan dulu temennya. Astaga. Oh tidak boleh teman. Masih belum berbuka ya. Waduh. Sangat halem. Oke, jadi mungkin kita akan katanya ada tanaman jenis baru teman ya. Kita akan tanyain sama mana ini si farmer ya. Farmer, set dah farmernya hilang. Halo Pak Farmer, saya mau nanya, kata Pak Farmer kan ada tanaman jenis baru. Ngomong-ngomong di mana ya? Oh iya, tanaman jenis baru di ujung belakang kamu sana. Nanti kalau kamu nemu lines di sana ada tanaman baru. Oh gitu ya. Oke. Jadi kita akan hunter tanaman baru dulu. Oke, ya. Kita masih puasa teman karena soal lapar ya. Lihat lapar kita 3 biji aja hangatnya. Oke, masih belum terima kasih. Habis terima kasihnya di sini aja. Pak Parma terima kasih ya. Oke. Mungkin kita nunggu malam beli, kayaknya lapar kita tidak bisa menandingi gelapnya rintangan di luar sana ya kan. Oke, udah malam loh, bisa berbuka sekarang ya. Jadi kita berbuka apa? Oh di sini ada stick. Oke, kita akan baca doa dulu ya. Tidak boleh, nanti saya bukanya di asli nanti coy. Oke, udah bisa makan ya. Oke, mulai. Anggarnya dikit, dapat satu doang di gaming. Padahal banyak loh. Oke, mungkin nanti kita akan hunter tanaman baru nanti ya. Oke, dan kita membuat ember juga. Shovel sudah ada ya kan, pickaxe ayakan sudah ada pas kita mining yang di pojok kanan atas ini videonya. Kita akan tidur aja. Oke, sudah selamat pagi ya. Jadi kita akan speak up. Aduh, ada penunggu alam barjah. Kita akan speak up untuk ke sana mencari tanaman baru teman. Untuk ditanam di greenhouse kita ya. Oke, main XP-nya. Oke, di sini kita sudah sampai di tempatnya ya. Oke, katanya kalau nemu plus ada tanaman baru teman. Lima. Itu apa itu? Apa ini cuy? Amaranth. Mungkin ini tanaman barunya. I don't know. Kalau kita di sini, oh itu dia guys. Ada teman baru namanya hancurin. Ada blueberries. Ini aja kah? Jangan lupa bersyukur. Oke, segitu aja mungkin. Kita akan tanam tanaman yang menurut kita sehat saja.
kita kembali. Oh, di sini ada tanaman juga, guys. Mantap jiwa. Di sini berry, cotton. Apa ini? Wih. Tidak pernah saya lihat ini. Dan ada beet, beetrootnya. Beetroot baru, guys. Ini ada corn harabi, ya. Bodo amat. Kita akan ternak aja di sini, kita akan ingat. Oh, di sini ada lagi, guys. Tanaman barunya. Enggak bilang, enggak ada satu doang. Jangan buang, kocak. Ini aja kita buang ya. Boom. Oke, ada ini senjata arsenimiku. Dua aja. Oke lah ya. Kita akan balik. Oke, kita sudah balik teman-teman. Oke, kita sudah balik teman-teman ya. Jadi okay. Kita sudah mendapatkan tanaman baru tadi. Jadi kita akan masukin di chest aja dan kita mulai lapak lagi. Bagus sekali. Di sini ada kayu ya. Ini bisa kita buat chest dulu untuk tanaman ini. Kasihan sekali terlantar. Okay. Chest ini untuk tanaman. Boom, carrot, ini. Okay, nice. Jadi kita akan selanjutnya kita mencari pasir ya, dan kita membakarnya ya. Dan sebelum itu kita tips orang pro, kita akan membuat torch. Di mana torch ini kita akan menghancurkan pasir teman-teman ya. Dan aku sudah tahu, oh di sini ada Mbak Leontin dan Mbak Calon ya, namanya. Jadi kita sapa-sapa dulu ya. Waduh, kita kelaparan, kocak gaming. Okay. Mana ya buat ngelihat tulisannya itu loh. Mudah amat lah ya. Oke, Mbak Calon, bye-bye ya. Saya mencari pasir dulu. Aduh, kecemplung. Tapi nggak ada tenaga lo. Ini adalah karakter Minecraft yang lapar oleh kuasa. Tapi sabar, kita akan melalui ini bersama. Oke, ini udah kelihatan teman-teman ya. Ini tumpukan pasirnya ya. Oke, di sini ada cave juga ya kan, kita akan ngambil tumpukan paling tinggi.
Oke, ini sudah sampai teman ya. Sumpah gak ada makanan lah, kita makan yang haram-haram lah daripada kita gak berbuka dan kita kelaparan. Dan kita kan bakal ini satu. Oke, sudah semua. Jadi kita ambil dan ambil. Oke, pas 64. 64-nya kita warnain jadi pas lagi cuy, mantap gaming. Oke. Mungkin tidur dulu ya. Jangan dulu cuy, kita kan makan dulu ya. Kenapa? Musuh bisa dimakan langsung enggak? Waduh, malah ketanam dong, pecah gaming. Waduh, bisa dimakan langsung. Waduh, udah berbuka ya teman. Mungkin kita akan makan apa ya? Mungkin makan buah elderberry-nya aja. Oke lah, mungkin biar setengah hidup-hidup udah lapar lagi. Oke, sudah pagi teman ya. Oke, jadi kita akan lapangin tempat ini buat greenhouse. Waduh. Oke. Boom. Aduh, kenapa pencet terus dah? Oke, kita akan hancurin semuanya. Waduh, hancur kapak airan kita, GG Gaming. Waduh, skeleton lagi. Kita akan buat lagi teman-teman ya. Oke ya, kita sekalian farming pohon kita nih guys. Oke, nice so. Oke, dapat lagi tulang, nice. Kita akan ratain. Cepat habis guys kalau kita pakai chain miner ya. Oke, jadi kita buat pondasi dulu teman-teman ya. Oke, buat pondasi dulu. 1 2 3. Oke, di sini sudah kita buat fondasinya, jadi kita ambil 1 2 dan ini 1 2 ya kan. Kita akan buat tangga ya supaya kita lebih enak naiknya. Kita akan naikin lagi ini satu, ikutin ya kalau kalian mau build yang sama juga. Jadi kalau sudah kebuat seperti ini, mungkin kita ganti tanahnya ini dengan cobblestone ya. Jadi kita akan speed up. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Kita akan buat glass stained plane ya. Glass stained plane nya yang plane sebanyak-banyaknya ya. Tapi jangan banyak-banyak juga bos. Oke, kalau sudah jadi kita taruh di yang di sini ya. Oke, ikutin aja kalau kalian mau buildan yang sama teman ya.
kalau dihitung-hitung kayaknya kurang tinggi deh sebenarnya. Iya cuy, kurang tinggi ya. Kita akan tambahin satu lagi di sini. Ya ikutin aja lah, kita kan speed up dan mau malam lagi dong. Kerasa sekali ya. Oke, ini sudah namanya. Jadi kita akan buat, kita akan jadiin plank ya yang besar, dan kita akan buat stair ya yang banyak. Ini kurang ya, kita akan buat stair lagi sebanyak-banyaknya ya, karena kayu ya kita di biome ini lumayan menguntungkan ya kan. Pakai stairnya. Oke, kita akan taruh stairnya kayak gini namanya. Kita akan speed up aja kan, lumayan sulit ya. Oke, ini sudah selesai namanya. Jadi abis nih kalau kalian suka buat itu, habis nih kalian buat kayak mana ya, kayak kayu di sini guys, pengen 1 2 3 di sini, 1 2 ini lagi. Nah kalau sudah kayak gini enak aja guys. Kalian mungkin kita buat banyak-banyak mungkin. Ini kalian panjangin aja, ikutin aja temennya. Oke, abis ini kalian tarik di sini. Aduh, kita ancurin aja ini supaya gak ganggu. Kita tarik sini lagi. Oke, pas banget kayunya. Tidak apa-apa, kita akan pasang kaca di sini. 3x3 seperti ini, teman ya. Nah seperti ini. Habis itu kalian tutup aja ini seperti ini ya. Kayaknya kita kekurangan kayu, tapi gak apa-apa, kita masih ada stok kayaknya. Oke. Kocak gaming kehalang. Shit. Oke, sampai jatuh. Nice. So, di glass pen kita kurang teman ya. Oke, kita akan buat. Oh, masih ada teman. Hampir saja terbuat ya. Oke, glass pen 1 2 3. 1 2. 1 2. Oke, mantap. Nice. So, kita akan tutupi atas seperti ini ya. Kita akan tutupi pakai style ya, salah ya. Oke, seperti ini. Oke, mantap jiwa.
dan sisanya kalian bisa isi dengan ini gelas yang putih ya. Kalau yang putih ya, saya saranin gelasnya yang warna putih memang, karena kalau yang bening itu kurang aja virusnya gitu, feelnya ya, kurang feel greenhouse-nya gitu. Oke, ini jadi sudah dapatnya. Wow, mantep kan? Oke, mantep lah, pas agak mantep sih ya ini. Oke, jadi kita lanjutkan sih sisanya, dan ini sudah selesai ya. Ini bangunannya sudah selesai, jadi kita bisa isi-isi dalamnya ya. Wah, lumayan luas juga ya kan. Oke, kita akan cari bahan mungkin, atau susun-susun kita akan pikir-pikir gimana ngedekornya supaya bagus ya. Oke, ini mau malam sudah ya, jadi kita akan tidur aja ya. Oke, mantap jiwa. Jadi kita sudah ambil referensi, dan ini kita akan dirt ya. Oke, di sini 2 ya, di sini 2 teman, ikutin aja kalau kalian mau ngikutin. Di sini hancurin 1 teman ya. Oke, kita tutup. Oke, tutup ya. Harusnya bagus kayaknya di PXS 1.14, karena trapdownnya sudah bermacam-macam teman ya. Berhubung ini sedikit teman ya trapdownnya, jadi ya maklumin aja. 1.2.1.14. Boom boom boom. Buat kayak pot-potnya gitu teman ya. Kayaknya kegedean deh kayak gini sih. Iya deh, kegedean. Oke, kita akan kecilin ya. Oke, boom 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 boom. Oke. Nah, kalian ini nanti di offline mungkin saya tambahinnya, ini mungkin sekian dulu ini ya, karena kita akan ngejar durasi juga ya kan, dan ambil air dulu ya kan. Waduh, lapar guys. Nah, kita tambahin air ya. Kita cangkul. Nah, di sini kita mau nanam apa ya? Enak ya, satu aja dulu ya. Kalian bisa terserah ya, kalian mau ngehiasnya gimana dalamnya. Karena saya pepet waktu ya kan. Saya saya punya dikit aja nih. Mungkin kita akan tanam wortel di sebelahnya. Karena saya kepepet waktu, jadi ya kayak gini aja lah ya. Nanti di offline saya bisa nambah-nambahin ya. Nah, seperti ini guys. Oke. Okay. Jadi kita akan closing. Oke, okay guys, menyaksikan dulu untuk video kali ini dan membuat greenhouse ini ya. Karena di salju ini akan, kalau kita taruh air membeku memang, karena kita butuh greenhouse ya. Jadi ada banyak like, subscribe, komen, share, aktifkan loncengnya. Dukung channel 1000 subscriber dan sebentar lagi 300 subscriber ya. Dan kembali di video-video berikutnya. See you in the next video. Bye.